Sahabat Alkitab, renungan kita berjudul Ia Tidak Ada Di Sini, Ia Telah Bangkit. Injil Lukas pasal 24 ayat 5-7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Sahabat Alkitab, sebelum disalibkan, Yesus sudah berulang kali mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Perkataan tersebut digenapi dengan fakta kebangkitan, penampakan-penampakannya, serta kenaikan Yesus ke surga. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Para murid tidak menemukan mayat Yesus dalam kubur. Benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Namun, pada saat yang tepat, Yesus menyatakan dirinya sehingga mereka dapat berkata, "Memang benar Tuhan sudah hidup kembali. Ia telah memperlihatkan dirinya kepada Simon." Yesus berkata kepada orang-orang yang belum percaya, "Hai kamu, orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sahabat Alkitab, begitu pula kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus bila perkataan-perkataan itu kita percayai, bukan omong kosong. Kita percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bacalah Alkitab dan percaya. Alami kenyataan bahwa Yesus hidup dalam hati dan nyata menyertai kehidupan semua orang yang percaya kepadanya. Selamat menjalani hari bersama Yesus yang hidup.